Tidak hanya timnas Argentina, timnas Indonesia ternyata juga bakal menghadapi lawan berat lainnya yakni timnas Rusia. Para pecinta sepak bola tanah air sedang diselimuti kabar bahagia terkait informasi timnas Indonesia akan melawan timnas Argentina. Bagaimana tidak? Timnas Argentina bisa menjadi lawan yang bagus bagi timnas Indonesia karena skuad La Albiceleste memiliki pemain-pemain bertabur bintang, salah satunya Lionel Messi. Timnas Indonesia diagendakan bakal menjajal timnas Argentina pada laga FIFA Matchday. Duel timnas Indonesia versus timnas Argentina akan berlangsung di Jakarta pada 19 Juni 2023. Selain timnas Argentina, timnas Indonesia juga turut mendapatkan lawan berat lainnya yakni timnas Rusia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo. Dito menjelaskan awal mula rencana timnas Indonesia kontra timnas Rusia. Kala itu, sosok berusia 32 tahun tersebut menyambut kedatangan Lyudmila Gevorobieva selaku Duta Besar Rusia untuk Indonesia di kantor Kemenpora. Dalam perbincangannya terdapat pembahasan di antaranya mengenai peluang timnas Indonesia menghadapi timnas Rusia. Rencananya pertarungan timnas Indonesia melawan timnas Rusia bertajuk laga persahabatan. Iya, ada pembicaraan mengenai timnas Indonesia versus timnas Rusia, kata Dito Aryo Tejo kepada awak media termasuk bolasport.com, Selasa, 23 Mei 2023, sore. Waktu itu, Dubes Rusia menemui saya dan mereka mengajukan apakah mungkin dilakukannya pertandingan-pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia dan juga timnas Rusia, kata figur kelahiran Jakarta tersebut. Meskipun begitu, Dito Aryo Tejo belum dapat memastikan venue pertandingan timnas Indonesia versus timnas Rusia nanti. Selain itu, Dito juga belum bisa menjelaskan terkait jadwal resminya. Sebab, mantan chairman Rans Nusantara FC tersebut masih memerlukan koordinasi mendalam kepada PSSI dan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu. Saya juga harus mengkoordinasikan dulu kepada PSSI dan juga Kemenlu, terkait jadwal, ucap Dito Aryo Tejo.